Om Swastiastu, para pemirsa sekalian, akhir-akhir ini banyak tersebar berita di koran dan di media massa. Memang ada beberapa orang yang mendengar ide penjaringan suara kul-kul di Priagong Plunggong itu bersuara. Jadi beberapa orang dan yang salah seorang yang mendengarlah. Tangkil ke Puri dan pihak Puri menanggapi bahwa bagi yang percaya dan ingin melaksanakan itu semampunya dapat mengadakan pandan tiga pucuk ditambah dengan bawang merah dan tabia satu biji dan terus bolong diikat dengan benang tridatu dipasang di pintu depan itu masuk bagian depan belah kanan dan dikasih tolak pamor. Jadi itu bagi yang percaya silakan melaksanakannya, tapi Puri tidak mengadakan bahan-bahan itu. Jadi Puri tidak mengadakan bahan-bahan itu untuk mencegah orang datang ke Puri secara berbondong-bondong dan menghimbau untuk melaksanakan untuk mengadakan barang-barang tersebut secara mandiri dengan mandiri di tempat masing-masing atau paling tidak dikoordinir oleh klien atau bendesa adat setempat yang kemudian nanti akan membagikan kepada warga di tempatnya masing-masing. Bagi kepercayaan tujuannya apa nih? Jadi seperti biasanya, ide mesuara itu adalah menandakan akan ada terjadi sesuatu musibah yang akan terjadi dan kita diharapkan untuk waspada dan melakukan hal-hal yang dapat mencegah dan atau meminimalisir akibat-akibat dari musibah tersebut. Ini sebelumnya yang sudah sempat terjadi itu apa? Beberapa kali sempat terjadi adalah pada waktu akan ada gerubuk di sini, kemudian akan ada bom Bali, kemudian ada gempa yang besar begitu. Gunung Agung juga nih kemarin. Gunung Agung lah. Wabah itu akan ada wabah. Ini sejarah dari kul-kul sendiri kenapa itu? Kul-kul itu dulunya terpasang sebagai kelengkapan dari Puri Plunggong yang terletak di Pemedalagong dan komplek Katagose, tapi kemudian karena Puhutan Plunggong, purinya komplek puri sebagian besar hancur atau sudah rusak, untuk mencegah kerusakan yang terjadi atau mencegah kehilangan maka masyarakat menyelamatkannya ke pura dalam kresek yang terletak di Bendul apa Besang nanti. Jadi itu ditempatkan di sana, diamankan. Kemudian pada waktu putaran tiang, ayah tiang Ide Dogong Gedeo Kegek Mepertiwa tahun 65, beliau dikembalikan lagi ke Puri di Lingyang lagi di tempatnya sekarang untuk kemudian dibunyikan pada waktu acara Pertiwa dilaksanakan. Ya, sampai sekarang. Selain mesuara Niskalen itu untuk kegiatan sehari-hari dan mungkin kapan saja bisa disini? Ya, kalau beliau bersuara sendiri itu berarti akan terjadi seperti tadi, jadi memberikan peringatan. Nah, kalau ada acara-acara besar yang akan dilaksanakan oleh Puri, beliau itu disuarakan. Jadi disuarakan secara manual ya. Secara manual pada waktu terentiang mau bertiwa, pada waktu ada karya ngenteg linggih di Puri, kemudian pada waktu yang habis seke.